Rakyat Malaysia makan 28 juta biji telur setiap hari. Jadi, apabila isu telur tercemar merebak ke Asia, sudah pasti ramai di antara kita bimbang dan gusar. Ini Awani Express bersama saya, Nelisa Nizam. Skandal telur tercemar bermula di Belgium apabila telur-telur dicemari fipronil, bahan kimia kawalan makhluk perosak yang sangat beracun. Menurut WHO, akibat makan telur tercemar itu, seseorang itu akan berpeluh, loya, muntah, sakit kepala, perut pening, lemah badan dan sawan kerana fipronil bahayakan buah pinggang, hati dan kelenjar tiroid. Hong Kong merupakan negara pertama terima telur tercemar ini dan di Malaysia, Kementerian Kesihatan sahkan kita tidak mengimport telur dari Eropah, jadi anda tidak perlu risau. Tapi ada juga yang bertanya bagaimana dengan produk makanan siap dari Eropah? Itu jawapan yang cuba Astro Awani dapatkan daripada pihak Kementerian Kesihatan dan ikuti laporan lanjut di astroawani.com dan hari ini 8 malam. Segala fakta mengenai telur Eropah juga boleh anda ikuti di Astro Awani.